Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa mayoritas, kebanyakan manusia itu mendapatkan siksa kubur. Sedangkan yang selamat hanya sedikit. Yang selamat dari siksa kubur itu hanya sedikit. Berarti mereka lah yang mendapatkan nikmat kubur sedikit. Sebagian besar manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Maka penekanan kita kalau sudah membahas tentang alam kubur, selalu kita bicarakan tentang siksa yang lebih banyak. Karena kita khawatir, karena kita takut kita mendapatkan siksa kubur. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Meskipun malam ini kita mengaji, meskipun malam ini kita mengadakan kajian, mendengarkan kajian.